Teman-teman semuanya, ketemu lagi di video pembelajaran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Masih di kuliah tentang komunikasi strategis, sekarang kita akan membahas tentang gimana sih citra dan reputasi dimanfaatkan di dalam sebuah kegiatan komunikasi strategis. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu, nih, kira-kira tujuan pembelajarannya apa. Tujuannya adalah supaya teman-teman nanti, ketika bekerja sebagai manajer komunikasi, teman-teman tahu gimana sih cara mengukur citra, bagaimana sih cara membentuk citra, dan bagaimana sih cara membentuk reputasi dari institusi yang teman-teman wakili. Pertama adalah kita juga harus tahu definisi dari citra dan reputasi tersebut, dan e, yang tadi saya bilang, yang kedua adalah kita tahu cara mengukurnya dan tahu cara membentuknya seperti apa. Nah, berdasarkan definisinya, sebenarnya citra itu adalah sebuah kesan pertama, gitu. Sifatnya tuh impresif sesaat, gitu ya, dan bisa juga menutup yang buruk. Dia tuh kayak kita kalau lagi e, berkaca di dalam cermin, gitu. Jadi kalau ada yang jelek ya kita touch up gitu. Kalau ada yang misalnya badan kita kelihatan nggak enak di bagian sini, kita akan tutupi dengan sebuah cover dan sebagainya. Karena itu biasanya memang citra itu sifatnya sesaat. Karena tadi itu dia memang hanya untuk mencapai impresi aja. Gimana sih mencapai impresi begitu orang lihat terus orang senang. Itulah yang disebut sebagai citra nah kemudian uh, biasanya kalau kita ngelihat sebuah perusahaan apa sih yang disebut sebagai citra perusahaan atau image perusahaan gitu ya kan kita sering pakainya bahasa Inggrisnya gitu nah biasanya adalah kita ngelihatnya ketika kalau perusahaan itu misalnya kena masalah atau kena krisis atau kena isu terus gimana sih si perusahaan ini atau institusi ini menyelesaikan uh, masalahnya, menyelesaikan isunya gitu dan bagaimana sih dia bereaksinya? Apakah sangat apa defensif gitu ya atau justru malah meminta maaf? Nah biasanya disitulah kita bisa mengukur tuh ini citranya kayak gimana nih perusahaan ini emang benar-benar tulus untuk kepentingan publik ataukah cuma tadi itu pencitraan dan hanya untuk profit semata? Nah kemudian teman-teman Uh, biasanya di dalam uh, citra itu kita juga melakukan yang namanya correct impression, yaitu kita melakukan manajemen kesan sedemikian rupa supaya orang atau publik suka sama kita. Itu yang terjadi. Makanya ya sering kalau misalnya kita lagi di dalam sebuah uh, acara atau kita lagi ngeliat konten seseorang, terus dia kelihatan berbaik-baik, terus kita langsung bilang wah pencitraan nih gitu ya. Nah karena itu tadi dia memang gunanya untuk menarik perhatian dan menutupi kekurangannya. Nah teman-teman, citra itu juga punya komponen di dalam benak konsumen. Yang pertama adalah, sorry bukan konsumen tapi juga publik. Yang pertama adalah kognisi atau pengetahuan. Yang kedua adalah afeksi atau preferensi atau perhatian gitu ya. Jadi publik perhatian apa enggak sih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konasi atau tindakan. Nah di dalam kognisi ini paling enggak tuh orang tuh tahu gitu. Oh dia tuh ada ya. Uh, Produk ini atau institusi ini ada ya di dalam pasar atau di dalam kompetisi pasarnya dan dia itu punya layanan apa ya gitu dan itu itu pengetahuan yang kedua adalah soal afeksi yaitu preferensi begitu orang lihat citra kadang-kadang kan ada yang orang aduh ini kok lebay banget ya gitu tapi ada juga yang aduh kelihatannya nih orang ini atau institusi ini tulus ya gitu nah itulah afeksi biasanya kita kemudian memberikan preferensi suka atau tidak suka nah kemudian yang ketiga adalah tindakan apa tuh yang namanya tindakan? Nah, ini level tertinggi dari uh, keberhasilan uh, sebuah program percitraan, gitu intinya, yaitu ketika orang mau bertindak sesuai dengan maunya se institusi tersebut. Misalnya, jika suatu hari institusi ini kena masalah, gitu ya, publik mau membela dia. Nah, itu, itu adalah luar biasa. Jadi, artinya uh, konsep pencitraan itu berhasil, gitu. Jadi, selama ini apa yang diharapkan berhasil. Biasanya ini juga e, sering digunakan oleh para e, politikus, gitu. Jadi, biasanya politikus itu, politikus itu kan cuma dikasih waktu, misalnya tiga bulan gitu untuk melakukan kampanye. Nah, kemudian biasanya dia akan mengharapkan tindakan akhirnya, yaitu dipilih. Nah, itu yang biasanya menjadi e, komponen tertinggi dari sebuah citra nah teman-teman tapi berdasarkan tiga elemen tadi pada akhirnya penilaian kita terhadap citra orang atau terhadap citra perusahaan atau institusi atau politikus atau apapun akhirnya menjadi sangat subjektif gitu dan biasanya punya naik turun gitu ya dan berdasarkan kecenderungannya sekali waktu kita baik tapi sekali waktu kita juga bisa sangat uh, membenci dia gitu ya itu itu biasa terjadi gitu karena tadi itu biasanya memang tidak bertahan lama uh, Misalnya contohnya politikus gitu, waktu pas campaign, waktu pas kampanye kelihatannya baik-baik aja, tapi begitu nanti pas sudah terpilih, tautonya bisa berubah. Nah, itu biasanya citranya kemudian jadi uh, luntur atau jadi rusak di mata uh, publiknya. Nah, tadi saya bilang bahwa karena dia berhubungan dengan impresi, maka citra selalu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat fisik atau kadang-kadang juga imajinatif. Maka biasanya gitu ya, uh, dia disebut sebagai visual representation gitu. Uh, dan biasanya dia itu memang ditandai oleh hal-hal yang sifatnya visual, apa tuh warna, kemudian bentuk gitu ya, atau mungkin suara dan sebagainya. Taruhnya di mana? Di logo gitu kan, kemudian di seragam gitu jika memang uh, anggota dari institusi tersebut atau perusahaan tersebut menggunakan seragam atau pada dandanan dan sebagainya itu suka kita lihat ya pramugari misalnya seperti itu nah uh, karena memang dia harus bisa menciptakan kesan yang uh, sesaat tadi itu menarik perhatian di awal paling nggak seperti itu jadi memang uh, nanti kalau pramugari begitu udah turun pesawatnya dan kemudian para para penumpangnya sudah turun si pramugari itu kembali doang menjadi orang biasa lagi gitu ibaratnya tidak harus tersenyum setiap hari gitu atau setiap saat misalnya nah Teman-teman, citra ini punya klasifikasi. Yang pertama adalah mirror image. Mirror image itu paling sering, atau sering disebut sebagai citra bayang. Paling sering kita lihat dari pemimpin-pemimpin sebuah organisasi. Jadi misalnya gini, kita melihat sebuah organisasi X tapi kita nggak tahu nih organisasinya kayak gimana tapi kita tahu sama uh, siapa pemimpin pemimpinnya begitu dia jadi pemimpin kita langsung percaya oh ya dia sih ya yang jadi pemimpinnya pantas aja gitu nah pernah juga ini terjadi mirror image ini di sebuah uh, perusahaan milik negara yaitu uh, PT KAI gitu PT KAI itu pernah dipimpin oleh uh, Bapak Ignatius Jonan gitu ya dan kemudian dia memberikan mirror image yang bagus sekali gitu Terus kemudian orang menyandingkan gitu bahwa KAI itu berhasil karena Bapak Ignatius Jonan gitu ya padahal sebenarnya ya nggak cukup begitu aja gitu ya kan keberhasilan itu sebenarnya adalah dari kinerja seluruh e, karyawan PT. KAI tersebut kemudian yang kedua adalah wish image yaitu citra yang diharapkan biasanya karena perusahaan pingin dilihat tuh pingin lihat Supaya lebih tinggi, lebih baik, dan sebagainya. Nah, biasanya memang wish image ini ditaruhnya tinggi gitu, supaya apa? Supaya menjadi cita-cita dari sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapainya gitu nah bisa juga teman-teman wish image ini dikenakan pada institusi atau produk baru jadi produk baru yang baru muncul atau institusi yang baru muncul gitu ya startup misalnya dia pengen digambarin seperti apa sih gitu ya nah biasanya dia membangun wish image ini lewat apa tadi itu lewat warna lewat seragam gitu lewat uh, interior kantor dan sebagainya makanya sering kan ya startup 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 itu kantornya bagus-bagus gitu karena memang dia ingin dicitrakan seperti itu. Dia ingin diharap, dia mengharapkan bahwa citranya uh, orang melihat dia seperti itu. Itu yang wish image. Kemudian yang ketiga adalah the current image. Current image itu sebenarnya adalah citra yang berlaku gitu. Biasanya ini uh, berkaitan dengan pandangan dari pihak luar uh, tentang sebuah organisasi atau tentang sebuah institusi. Masalahnya current image ini seringkali memang sifatnya negatif gitu karena apa? karena biasanya muncul dari informasi yang nggak bener gitu. jadi orang eh si uh, apa namanya brand ini gitu ya pakai misalnya produk ini pakai pakai uh, X lo misalnya kayak gitu ya. waktu kita misalnya vaksin pertama tuh, eh hey, jangan vaksin dari Cina karena mengandung ini ini dan sebagainya. jadi karena image biasanya seperti itu gitu. orang kemudian menyangkut pautkan seakan-akan bahwa produk vaksin karena dari Cina gitu. kemudian uh, dengan agenda-agenda lainnya ditempelkan di belakangnya. itu yang terjadi. Jadi kemudian e, jadi sangkut pautkan misalnya dengan kasus-kasus lainnya. Nah selanjutnya adalah optimum image. Gitu. Optimum image itu apa sih? Optimum image itu adalah citra yang paling mungkin dicapai oleh sebuah institusi. Kenapa demikian? Karena biasanya kompetisinya tuh rapet banget gitu, banyak perusahaan-perusahaan lain, banyak kompetitor-kompetitor lain di dalamnya. Akibatnya dia udah nggak bisa lagi naikin citranya gitu, karena si kompetitornya mungkin lebih unggul, mungkin lebih baik, mungkin lebih indah, pokoknya lebih cakep semuanya, gitu. Akibatnya dia ya cuma di mainnya bisanya di pinggiran aja misalnya seperti itu. Jadi biasanya di sini akan kelihatan nih bahwa optimum image itu eh, ya kecenderungannya tidak bisa terlalu tinggi sekali, gitu ya. Karena nggak bisa lagi dipus, gitu. Apa contohnya? Misalnya tadi itu politikus, gitu ya. Kalau politikus itu pingin genjot Image-nya setinggi mungkin, padahal kompetitornya kuat-kuat dan jago-jago gitu ya. Akibatnya apa? Palingan ya dia cuma terpilih dapat satu suara gitu ya, atau nggak nggak banyak banyak banget. Gitu. Itu yang bisa dicapai. Oke, kemudian kita lanjut ke citra positif-negatif. Bisa nggak sih citra itu positif-negatif? Oh bisa banget gitu. Nah tadi itu biasanya kalau negatif karena karena image-nya memang negatif gitu. Jadi memang itu yang terjadi. Nah, karena tadi salah poles, salah bikin logo, salah bikin uh, seragam dan sebagainya itu bisa bikin citra kita jadi negatif. Tapi bisa positif juga kalau orang-orang di dalamnya punya komitmen. Nanti kita cerita bagian yang lain. Nah, teman-teman, image itu pada akhirnya citra itu harus dibangun gitu. Uh, harus dibangun sedemikian rupa karena dia mau moles ya. Kemudian yang kedua, dia berbiaya tinggi. Nah, itu pasti tuh gitu dia harus bikin penampilan yang sebagus-bagusnya. Akibatnya apa? Belanjanya atau dandannya itu mahal banget gitu. Itu yang harus dipikirkan. Dan sifatnya cepat gitu. Tadi mungkin berapa? Berapa lama? Bisa, bisa setahun gitu ya, itu bisa terjadi. Nah, citra ini juga sangat oportunistis gitu. Jadi dia itu sangat tahu peluangnya ada di mana. Contohnya apa? Misalnya kalau lagi ada bencana alam gitu. Yang datang duluan biasanya adalah politikus, bendera-bendera partai gitu. Nah, itu untuk melihat bahwa ada peluang nih untuk naikin citra di situ. Itu yang terjadi. Nah, yang terakhir itu adalah biasanya citra itu taktis, pendek sifatnya. Tadi itu apakah melihat ada peluang yang bisa dimasuki untuk menaikkan citra ataukah justru tadi memoles sedemikian rupa sampai batas waktu tertentu sampai orang milih. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada periode yang sangat pendek di dalamnya. Berbeda sama reputasi nih, teman-teman. Nah, tadi saya bilang Walaupun citra kita perwajahan kita nggak bagus, tapi reputasinya bagus nih gitu. Reputasi adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan sangat tekun gitu ya dari dulu sampai sekarang. Be termasuk di dalamnya adalah tindakan, pemikiran, perkataan gitu. Itu adalah reputasi kita gitu. Sehingga dia sifatnya jangka panjang. Dia memang merupakan raihan gitu. Artinya harus diraih dengan susah payah, diraih dengan ketekunan dan tindakan yang nyata. Bukan cuma janji-janji. Beda sama citra tadi. Kemudian yang kedua adalah dia merupakan aset. Jadi kalau sampai rusak reputasinya, hancurlah bisa institusi tersebut. Kemudian tadi itu butuh ketekunan, butuh uh, waktu yang sangat panjang. Gitu nggak bisa diburu-buru bikin reputasi. Berarti kalau pingin buru-buru ya bikinnya citra aja kali ya kemudian tadi saya bilang butuh ketekunan dan juga butuh apa ya kestabilan gitu ya jadi jangan hari ini berbuat baik besok enggak. gitu nggak bisa gitu itu harus semuanya harus inline gitu jadi kalau organisasi mau membentuk reputasi dia harus inline semua organ-organnya kemudian yang ke berikutnya yang kelima adalah strategis dia harus direncanakan dalam waktu yang sangat lama dan biasanya uh, dimuat di dalam visi dan misi dari institusi tersebut. Gimana sih memelihara reputasi yang baik? Gampang. Yang penting ya konsisten, tadi itu. Kemudian kinerjanya harus baik terus-terusan. Dan bisa menjaga transparansi, profesionalitas, gitu. Dan kemudian good corporate uh, governance-nya harus jalan, tuh. Siap diaudit oleh publik maupun oleh lembaga yang terpercaya dan sebagainya. Dan kemudian membangun kepercayaan ke semua publik, ya. Misalnya ke, ke karyawan nih contohnya, ya. Bisa dia memberikan uh, work-life balance yang bagus benefit, compensation, kemudian uh, culture yang enak dan sebagainya kepada investor dia bisa memberikan konsistensi profit dan sebagainya jadi memang ada konsistensi di sini nggak nggak sama sama citra tadi itu kalau citra tadi saya bilang bisa naik turun gitu ya bisa dinamis dan fluktuatif kalau reputasi tidak boleh harus konsisten baik nah itu kurang lebihnya tentang citra dan reputasi sampai jumpa ya di video pembelajaran berikutnya terima kasih